Are you kidding me, bro? Oh, manjat. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, what the heck? Untung. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Pyroseus di game Ark Survival Epoch Aberration Series. Oke guys, kita lanjut lagi di Aberration Series. Kemarin kita berhasil udah bikin base yang estetik ini guys. Tempatnya tuh strategis banget guys. Kita bisa lihat ke bawah, ngelihat spawn-spawn dino yang kira-kira mau kita taming ya guys ya. Oh ya, kita juga taming bulldog baru guys. Nah ini tuh belum kita kasih nama. Kita kasih nama dulu si bulldog yang lucu ini ya. Ada yang ngasih nama Hayano dari Atonoko. Thank you Atonoko udah ngasih nama bulldog yang lucu ini ya. Oke guys, let's go. Kita keluar, kita hari ini mau taming-taming ya. Tapi sebelum itu, aku bawa-bawa dulu peralatanku ya guys ya. Ini tuh udah nggak bisa dipakai karena kita nggak bisa pakai grappling hook di sini guys. Mau nggak mau kita pakai climbing pick ya guys ya. Nah, aku udah siapin 2 climbing pick nih guys. Kita bakalan manjat-manjat ya. Aku belum pernah nyobain gimana cara pakai climbing pick guys. Oh iya, kemarin tuh guys, waktu aku ngambil silica pearl ya, di dekat base kita itu ada sarko level 180 guys, level max. Oh, dari sini nggak kelihatan sih, soalnya dia deket banget sama tempat spawn base kita guys. Kita cek lagi yuk. Sayang banget guys, aberan sarko nggak sih. Gimana kalau kita taming buat explore di underwater guys? Kemarin kan kita nemu tuh kayak danau gede banget. Nah, aku penasaran di situ tuh isinya apa guys. By the way, kabel kita turun tuh sebelah mana ya? Oh ya guys, tapi jangan lupa di like dulu videonya dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe ke channelku ya. Bantu channelku lebih berkembang lagi biar aku lebih semangat untuk bikin seriesnya guys. Kabel kita sebelah mana guys? Kalau nggak salah sih deket-deket sini ada kabel ya. A few moments later. Wah, masa hilang sih guys kabelnya? Masa iya kita harus bikin kabel baru guys? Oh my god. Gimana kalau kita bikin kabelnya dari base kita aja guys biar lebih gampang turunnya ya? Oh iya ya, biar nggak kehilangan kabel kayak gini guys. Kita kehilangan kabel. Apa kabel itu bisa putus guys kalau dipukulin sama dino liar guys? Kurang tahu juga sih, ini bisa putus atau enggak ya. Kira-kira nyampe nggak guys ya kita turun ke bawah dari base kita? Oh, ke bawah sini bisa nih. Agak ke sana. Oh, bisa guys. Nice. Oke. Let's go. Kalau gitu kita tempel di sini aja ya guys ya. Nggak usah jauh-jauh. Eh! Kejadian lagi guys. Oh no. Not good. Ada-ada aja kadang-kadang ini ya. By the way, di plan kita nyangkut kemana guys? Oh, nyangkut ke sini. Lah, ini jit. Oh my god, ternyata nggak hilang, nggak kelihatan guys. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, semakin banyak semakin gampang dicarinya guys. Let's go, semoga sarkonya masih di sana guys. Level 180 loh guys. Oh no, di sana ada Spinosaurus. Kira-kira Spinonya level berapa ya? Mari kita cek guys. Level 12. Loh, ini dia sarkonya. Apakah sarkonya mati? Oh enggak guys, ini level 18. Beda sarko. Kita kill aja kali ya Spinonya guys. Cuma level 12 doang. Kuat lah ya. Dilupa. Wow. Oh kuat guys. Ini lemah, Spinonya lemah. Nice. Dapat apa tuh? Rank row, lumayan. Oke, let's go. Semoga aja si sarkonya masih di situ, guys. Aku nggak melihat adanya tanda-tanda sarko. Mari kita coba mendekat lagi. Di depan sana ada Bapak Karno. Kita kill dulu Bapak Karnonya, guys. Takutnya mengganggu ya. Oke, Karno level 66. Mana ya guys ya sarkonya? Apakah udah nggak ada di sini guys? Apakah sarkonya udah hilang?
Sayang banget guys, level 180 loh padahal. Oh ini. Oh no. Aduh, tolong. Oh my god, jangan sampai kita di dismount. Kalau udah di darat aman ini guys. Kita digigit kah ini? Nani? Oh my god. Oh no. Sudah di darat. Di sini dia udah nggak bisa. Oh no, ada sarku lagi di sana. Kenapa semenjak kita tinggal malah spawn banyak banget sarku, guys? Maksudnya ini apa ya? Oh ya guys, aku punya ide nih. Cara taming sarku, guys. Mudah-mudahan pakai crossbow ini nggak meninggal ya, guys ya sarkonya. Soalnya dia level max loh. Crossbow ini agak krusial juga, guys. Caranya tuh gini, guys. Kalian lihat. Oke. Nah, begini cara taming sarko yang benar, guys. Dia itu nggak bisa gigit kita, guys. Dia ada di bawah kita, coba lihat tuh. Nah, kita di sini aja, guys. Udah deh, kita tembak-tembakin. Teknik taming melalui kabel ala Anubis Mesir ya, guys ya. Let's go. Semoga kita bisa kenok dia, guys. Kalaupun dia torporan, guys, larinya itu lambat banget. Semoga aja nggak lari ke air ya. Oh, datang temennya coba. Oh, kok temennya bisa mukul? Oh my god. Kenapa temennya nyampe, guys? Oh, nggak. Temennya level 30 coba. Wow, dan itu female, guys. Bagus, guys. Mereka jadi dapat mat boosted. Damage-ku jadi berkurang nih. Jadi dia nggak gampang mati. Nice. Aduh, gempa bumi, guys. Oh, korporan kah sarkonya, guys? Oh, no. Kayaknya torporan deh, guys. Aduh, yang ini harus dibunuh dulu deh. Ganggu banget, guys. Mana gempa lagi? Aduh, kemana sarkonya ya? Kalau udah di air tuh kenceng banget, guys. Nah, itu dia. Salah. Udah korporan nih, guys. Nice. Jangan ke air, Bapak Sarko. Jangan ke air. Please, jangan ke air. Kita halangin, guys. Kita halangin. Biar dia nggak lari ke air. Dia mau tetap lari ke air. Jangan. Please, jangan. Let's go. Tumbang. Nice. By the way, kita punya... kita punya daging Wahyu A5, guys. Taming jadi lebih mudah. Let's go. Ini juga banyak banget. Ada bansos dari atas ya. Oke, silahkan dimakan. Nah, ini tuh asik, guys. Kita punya sarko. By the way, saddle sarko bisa dibikin di inventory nggak ya, guys? Bisa dong. Bahannya apa? Ya, cementing paste-nya ketinggalan, guys. Ada di base. Nggak bisa. Gimana kalau kita sekalian ngecek-ngecek Megalosaurus juga, guys? Megalo ini target kita supaya kita bisa explore ke Blue Zone, guys. Kalau Sarko ini supaya kita bisa explore ke daerah laut kemarin ya. Ada yang deket nih. Level 115, guys. Banyak juga ya aberan Megalosaurus nih. Wow. Levelnya kecil-kecil, kocak. Ada yang level 150 sih, tapi jauh banget, guys. Gimana kalau kita ambil yang... Hebron Megalosaurus level 115 ini, guys. Oh, ada tamu. By the way, kita juga bisa bikin di sini nggak sih? Aku masih punya ininya, guys. Gimana kalau kita bikin cementing paste di sini, guys? Dia cuma butuh 20 cementing paste, kan? Kita punya banyak kaitin nih. Mari kita cek. Sarko saddle. Harusnya hide-nya ada lah ya. Kita nggak punya fiber. Fiber, guys. Kita butuh fiber. Kita cabut-cabut rumput bentar ya. Ada rumputnya suka hilang-hilangan gitu, guys. Kalau di aberration nih aneh banget tuh emang, guys. Agak lain aberration-nya grafiknya, guys. Di sini tuh berat banget, guys, pencahayaannya. Nah, kita bisa bikin saddle-nya, guys. Nah, jadi kalau di aberration ini pencahayaannya itu nggak tahu kenapa ya, guys ya. Shadow sama pencahayaannya itu berat banget, jadi sering banget di sini FPS drop, guys. Jadi mohon maaf ya kalau FPS-nya nggak stabil di map ini, guys.
Kira-kira berapa lama ya sarkonya ini ke timing, guys? Oh, udah 77%. Kali makan lagi kayaknya nih, guys. Kita tungguin bentar ya. Nice. Sarko kita level max ke timing, guys. Eberron Sarko ya, yang membedakan Sarko biasa dengan Eberron Sarko nih, mereka punya garis zebra cross, guys ya, di bawah perutnya, guys. Jadi cuman itu doang, guys, bedanya. Disisit. Kenceng juga ya larinya, guys. Lah, aku baru tahu, guys, kalau Sarko itu larinya sekenceng ini. Soalnya aku tuh nggak terlalu berminat untuk taming Sarko ya. Jadi aku nggak pernah taming Sarko, guys. what the heck. Sumpah ini kenceng banget sih, guys. Emang sekenceng ini Sarko, guys? Aku baru tahu. Let's go. Wow. Kita ada di mana nih? Apaan nih? Loh, aku baru tahu di belakang pulau ini ada cave. Nani? Apakah ini cave artifact, guys? Nge-lag. Kalau nge-lag kayak gitu, guys, itu berarti cave-nya luas. Berarti ini cave artifact, guys. Lihat ini. Wow. Bahaya nggak ya? Wow, apa ini? Kayaknya harus bawa Dino deh, guys. Apakah kita bawa si Anubis? Tunggu, guys. Aku cek-cek dulu ya. Kalau ada apa-apa, kita lari aja, guys. Apa itu? Itu apa, guys? Ada apa di sana? Bercahaya-bercahaya. Apakah ini radiasi? Apakah area ungu ini radiasi, guys? Sepertinya enggak. Sampai sini masih aman. Gak ada dino-dino, guys. Apakah ini cave artifact? Tapi kok gak ada dinonya? Ada air. Wow. Serem sih, guys. Jangan di situ dulu deh. Ini kita balik dulu, guys. Kita bawa dino kali ya. Kita bawa dino kali ya, guys. Kita bawa si Sarkonya kali ya, masuk ke dalam sini ya. Let's go, guys. Artifact cave. Apakah ini akan jadi artifact pertama kita, guys? Bentar-bentar, kita harus bawa dino, guys. Berbahaya. Aduh, sorry Sarko. Oh my god, aku nggak bawa pokeball. Are you kidding me, bro? Ya nggak bisa, guys, nggak muat. Nggak bawa pokeball. Bisa sih bikin pokeball. Ini kristal nggak ya? Nope. Oh nggak, ini cuma dekorasi. Ini cuma dekorasi, bukan kristal. Nggak bisa bikin pokeball, guys. Ayolah, kristal please. Nope. Kristal please. Please. Thanks. Cuma dekorasi. Oh my god. Oke deh, nanti aja ya. Kita balik lagi, guys. Akhirnya kita nemuin cave pertama kita di Aberration, guys. Ternyata selama ini cave-nya itu cuma di samping base kita, guys. Cuma dia ketutupan pulau ini, jadi kita nggak ngeh ya. Oke. Oh, bentar, guys. Anubis kita ketinggalan. Kita nggak bawa pokeball loh. Kemarin ada kristal di sebelah mana ya, guys? Ya, aku lupa. Bentar, di sana apakah ada kristal? Apakah di sini ada kristal? Oh, di sini ada kristal, guys. Oh, bentar-bentar. Ada jamur. Ada jamur kelelep juga di situ. Bahaya. Nice. Apakah jamur kelelep ini respawn lagi? Ini kan? Oh, bukan. Oh, nggak respawn lagi, guys, setelah kita farming di jamur kelelepnya. Oke. Berarti jamur kelelep itu cuma bisa respawn satu kali ya, guys, ya. Setelah kita cabut, dia itu nggak bakalan respawn lagi, guys, si jamur kelelep itu. Larinya tuh lumayan kenceng loh, guys. Gila, damage-nya ngeri, guys. Karena ini tuh level max, by the way, guys. Oke, kita naik level.
Nice, darahnya bisa 7000 dong. Inilah Dino OP kita yang pertama yang ada di Aberration, guys. Aberration Sarkosaurus. Sarko tuh pakai Saurus nggak sih? Apa Sarko? Oh, Sarkosuchus ya, guys ya. Kalau jenis-jenis buaya tuh biasanya belakangnya pakai sukus-sukus, guys. Ada Sarkosuchus, ada Caprosuchus, ada satu lagi yang gede banget tuh, guys, Deinosuchus kalau nggak salah namanya. Cuman itu ada di mod doang ya. Nah, tuh Aberan Megalosaurusnya ada di depan, guys. Apakah dia bisa ngangkat Sarko, guys? Ini Sarko jurus ngegrabnya tuh gimana ya, guys ya? Kok nggak bisa ngegrab ya? Lah, malah mati dong. Bukannya ke-grab, malah meningsoy. Kita harus bikin trap nggak sih, guys? Kita udah deket banget sih sama Megalosaurusnya. Kayaknya... itu dia, guys. Aku melihatnya, guys. Aku melihat Megalosaurusnya. Level 115. Lumayan sih. Kita jangan terlalu deket ya. Gimana kalau kita prepare trapnya dulu, guys? Kita prepare trapnya dulu. Karena aku nggak bawa bahan-bahan, jadi aku harus farming bahan-bahannya dulu, guys. Oke, guys. Trapnya ready, guys. Kita bikin trapnya di sebelah sini aja ya. Kita bakalan tarik si Megalosaurusnya ke sini, guys. Ini terlalu deket nggak sih? Kayaknya nggak deh. Dia masih berdiam diri di sana, termenung. Nggak tahu dia mikirin apa, guys. Semoga satu foundation muat ya, guys ya. Perasaanku sih Megalosaurus ini kecil kok. Harusnya muat lah ya satu foundation, guys. Oke. Mari kita lihat. Sarkonya kita taruh situ aja. Kalau terjadi sesuatu, guys. Megalosaurus. Come on. Join my sekte. Dia datang, guys. Oh, kecemplung. Nice. Sarko. Kita jauhin dulu Sarkonya, guys. Oke. Berhasil kah? Berhasil dong. Gampang banget trapnya, guys. Nice. This is it, guys. Akhirnya kita punya Dino buat menjelajah ke Blue Zone. Let's go. Megalosaurus nggak bisa diangkut sama Megalosaurus juga kan, guys? Jangan sampai ya. Oh my god, gempa bumi lagi kah? Oh, torporan. Kok torporan malah dia bisa keluar sih? Oh my god. This is not good, guys. Kenapa dia bisa kabur? Oh no. Please, jangan masuk ke jurang, please. Oke, dia nyangkut, guys. Nice. Nyangkut aja terus di situ. Jangan kemana-mana. Oke. Ternyata Megalosaurus tidak sepintar yang kita kira, guys. Dia malah ngendok di dalam batu. Dikira kita nggak bisa lihat kali, guys. Ya, dia lari. Loh. Bukannya dia. Oh. Ini apa, guys? Kok gelap-gelap gini? Loh. Ngebug kah ini? Loh. By the way, Megalosaurusnya berhasil kita kenok, guys. Tadi dia melakukan perlawanan terakhirnya. Aduh, gara-gara digigit Megalosaurus jadi ngebug gini. Kayaknya aku harus relock dulu ya. A few moments later. Loh, kok bangun lagi Megalosaurusnya? Oh my god. What the heck? Oh my god, Buldiknya meninggoy. Oh no. Maksudnya apa ini, guys? Bukannya dia tadi udah pingsan waktu kita... Oh my god. Oke, kita bakalan balik ke sana, guys. Kira-kira kita punya Dino nggak ya? Aduh,
Kita cuma punya si Dire Bear sih guys, nggak apa-apa lah ya. Kita bawa si Cimol aja guys, gua jemput. Tunggu aku. Tarkoku masih di sana, Anubis juga masih di sana guys. Mana kabelnya? Nah ini dia. Let's go turun. Nggak bisa ya? Bahaya guys, bahaya. Oh iya, kita kan punya glider suit ya. Glider suitnya rusak kah? Bentar. Kita bikin baru lagi glider suit guys. Oke, let's go. Kita mati di mana tadi? Nah di sana tuh masih kelihatan tuh cahaya-cahayanya. Let's go. Nah gini kan asik guys. Kenapa ya Megalosaurusnya keluar dari trap? Dan yang lebih anehnya lagi, bukan masalah keluar dari trap guys, dia itu udah kenok, tapi kenapa dia bangun lagi? My god. Oh, dia masih di sana kah? Kita ke tempat sarko kita dulu guys. Kita nggak bisa jalan kaki. Sangat-sangat berbahaya ya. Sarko, you still there? Oh, Sarko masih di sini, setia menunggu kita. Masih di sana tuh Megalosaurusnya tuh. Kita harus trap dia lagi kali ya. Oh, bentar guys. Kita tarik ke trap aja lagi dia, guys. Hey. Malah jagain barangku. Halo. Hey. Oi, enggak gitu dong. Nice. Dia emang bisa keluar dari trap, guys. Aneh banget. Udah gelut. Au, sakit juga ternyata. Guys, aku ambil barangku dulu. Ternyata nggak bisa ya satu foundation. Oh no. Not good, guys. Oh no. Sarko, wait for me, guys. Sarko. Are you alright? Oh my god. Oh lagi. No. Bukan. Aduh. Ngapain aku keluarin? Oh. Aduh panik, guys. Apa-apaan ini? Kenapa aku keluarin semua dinoku? Aku tuh mau nonjok, guys. Cuman aku pegang bolanya. Oh my god, this is not good, guys. This is absolutely not good. Oh my god, apakah kita bakalan kehilangan Sarko kita yang baru kita taming? Oh no. Aku butuh sesuatu yang cepat, guys. Aku butuh sesuatu yang cepat yang bisa menyelamatkan dino-dinoku. Aku melihat Ekus di sana. Ayo kita speedrun taming Ekus. Aduh. Aduh, nggak bisa guys. Ekusnya level tinggi. Nggak bisa di speedrun. Aku ini sedang dalam perjalanan menyelamatkan keluarga-keluargaku. Oh my god, aku melihat damage yang sangat besar di sana. Anubis, please. Please, jangan ada yang mati, please. Please, jangan ada. Oh my god, Abran Sarko level 180 baru ditaming. Bulldog meninggoy. Oh my god. Are you kidding me, bro? Jangan bunuh. Aku dapat. Aku nyelamatin Anubis. Dapat nggak tadi, guys? Oh, nggak dapat. Kena Anubis. Nggak dapat. Aduh gimana nih guys? Oh my god. Oh dapat. Bodoh amat. Aku mau lari. Oh my god. Syukurin lo nggak bisa manjat ke sini. Dasar. Dino kocak. Megalosaurus mengambil nyawa dino-dino kita. Oh my god. Kita kehilangan 3 dino hanya untuk si Megalosaurus. Kurang ajar ini guys. Ternyata trapnya itu nggak work guys. Trapnya itu harus ketinggian 2 wall. 1 wall dia itu bisa ngelangkah ya. Padahal dia itu sebesar Karno doang loh.
My God, gak kena. Oh, dia torporan, guys. Jangan ketipu, guys. Jangan ketipu. Jangan ketipu. Oh, dia jatuh. Wah lah, kocak ini ceritanya, guys. Dia malah turun dong. Nggak bisa, guys. Kita nggak bisa biarkan dia kabur. Dia sudah merenggut nyawa banyak dino-dino kita, guys. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Lari kemana dia tadi, guys? Lah, kok hilang? Bentar, kita cari dia. Kita nggak bakal melepaskan dia, guys. Ini dia. Mana kamu, ha? Oh, dia ke sana. Jauh banget. Cepet banget ya larinya. Oh, Ravager. Are you kidding me, bro? Oh, manjat. Oh. Oh, 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 oh. Oh, what the heck? Untung. Oh, itu dia, guys. Megalosaurus ya. Oh my god, dia nyangkut. Mana kamu, ha? Aduh, kita ditungguin lagi sama Anubis-Anubis di bawah ini, guys. Ini pengejaran pelaku pembunuhan yang sangat menegangkan. Oh my god, kenapa dia bisa naik ya? Nih, udah kayak mission impossible nih, guys. Oke, tumbang. Nice. Nice, 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 nice. Op, op. Op, tamu-tamu nggak diundang. Oh, oh, oh my god. Oh my god. Oh my god. Bantu aku, please. Siapa saja yang bisa kukeluarkan. Oh, nice, 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 nice. Oh my god. Oh, level 132. Oh no. Makanan, makanan, makanan. Heal dirimu. Aduh, Megalo, Megalo, Megalo. Sebelum dia bangun lagi, dia bisa bangun lagi, guys. Aneh banget nih Megalosaurus nih. Aduh, mana nggak punya daging mentah lagi. Kita tukar jadi Abran ini, guys. Jadi si Gemoy. Aduh, ini nggak bisa dipakai lagi nih. Kita butuh daging Wahyu, guys. Di sana ada Spino. Kita bisa bunuh Spino-nya nggak ya? Level 18 bisa, guys. Daging Wahyu is coming. Daging Wahyu. Ayolah. Daging Wahyu is coming. Nice. Kita dapat Daging Wahyu 27. Nah, tuh. Sayang banget loh, guys. Sarko kita level 180. OP banget damage-nya Megalosaurus nih ya. Padahal Megalosaurus-nya itu level 115 doang loh, guys. Oh, dia bisa ya ngekill Sarko kita level 180. Sekali makan lagi, please. Jangan bangun, guys. Apa Megalosaurus emang gitu ya, guys ya? Kalau lagi di taming, dia bisa bangun sendiri gitu, guys. Finally. Akhirnya, guys. Ini dia. Pelaku pembunuhan. Dino-dino kita, guys. Bulldog kita mati 2 ekor. Sarko kita level 180. Oh my god, tapi nggak apa-apa, guys. Katanya dia udah tobat dan dia mau join ke sekte kita untuk menebus semua dosa-dosanya, guys. Kita bakalan ke base. Kita bakalan bikin saddle-nya, guys. Sekuat apa sih sebenarnya Megalosaurus Ebran yang ada di map Aberration ini, guys. Let's go. Sayang banget sih, guys, Sarko-nya, guys. The hell.
Oke, kita sudah balik ke base. Semoga worth it ya guys ya. Kita mengorbankan 3 dino hanya untuk si Megalosaurus guys. Semoga worth it guys. Keluarkan dulu dia. Nih, pelaku pembunuhan nih. Dia nggak bakal tidur kan kalau di aberration. Awas aja kalau dia tidur guys ya. Megalosaurus. Oh, ini dia guys, di smithy table ternyata. Kenapa resource-nya bisa tembus ke dalam rumah kita? Lumayan sih obsidian. Kocak emang nih. Let's go. Megalosaurus, kau harus membayar hutangmu. Kau harus benar-benar worth it untuk di-taming. Let's go, kita coba damage-nya, guys. Dia nggak bakal ngantuk, kan? Oke, stamina-nya nggak berkurang, guys. Berarti dia nggak ngantuk, kan, ya? Kalau dia ngantuk, tuh stamina-nya berkurang, guys. Ternyata teori Megalosaurus nggak bisa tidur di aberration tuh memang bener, ya. Karena ini jamnya itu jam 10 pagi, guys. Dia nggak ngantuk. Tapi kalau di map luar, jam pagi-pagi siang itu dia bakalan ngantuk. Stamina-nya bakalan berkurang, guys. Lihat, ada Ravager. Kita angkat, bisa nggak? Oh iya, kita angkat, guys. Incet apa yang angkatnya? Jangan dorong aku. Kurang ajar. Kita bunuh aja. Hampir aku didorong ke jurang, guys. Damage-nya lumayan loh, guys. 300 loh, bayangkan. Ini belum kita leveling loh. Wow. Ini kalau di leveling sakit banget, guys. Darahnya kita bikin 15.000 kali ya. Bisa 20.000. What the hell? Level 115 Megalosaurus. Statusnya bisa se-OP ini? My god. Kita tes ke ini guys, bus sekolah ini ya. Oh my god. 800 damage. Di luar nalar, guys. Gila, guys. Gila sih ini, gila guys. Aku akui ini damage-nya gila banget, guys. Damage bisa tembus 1000 itu. Wah, luar biasa banget sih. Berarti dia ini dapat night buff ya, guys ya, kalau di sini ya, guys ya. Walaupun ini bukan malam hari, tapi dia bisa dapat buff malam hari, guys. Ini gimana cara ngangkatnya, guys? Oh, diklik kanan. Nah, nih rasakan yang aku rasakan ya. Oh, damage-nya kecil, guys, kalau diangkut. Kalau diangkut damage-nya jadi kecil. Kalau diangkut terus kita turun bisa nggak ya guys ya? Kita coba yuk. Kura-kura bisa diangkut nggak? Oh nggak bisa guys. Ya sayang sekali. Dodo. Kita coba angkut Dodo guys. Kita pasifin dulu nggak sih? Oke. Oh my god, darahnya tinggal 6.000. 6.000 ini termasuk banyak sih. Kita coba angkut Dodo guys. Mana Dodo? Nah itu ada Moschop aja guys. Kita coba angkut Moschop ya. Moschop sepertinya target yang lebih besar guys. Regen staminanya setahun. Gini banget ya regen staminanya guys. Mana Moschopnya tadi guys? Oh itu dia. Mari kita coba angkat Moschop guys. Kalau bisa diangkat terus di-taming kan keren juga ya buat taming si ini Ravager guys. Oke. Lah dimakan sama dia ternyata guys. Kirain nggak dimakan dong. Ternyata kalau dia udah gigit kita turun tuh bakal dikunyah-kunyah sama dia guys. What the heck? Brutal sekali dino yang satu ini. Oke guys, kita heal dulu deh si Megalosaurusnya di tanaman ini ya. Lumayan regennya lumayan cepet di sini guys. Sembari kita kasih makan ya. Regennya cepet guys. Regen staminanya juga nambah ya di sini ya. Oke semuanya, thank you yang udah nonton sampai akhir. Walaupun hari ini kita kehilangan 3 dino ya guys ya, 2 bulldog dan 1 sarko. Bahkan sarkonya belum dikasih nama guys, tapi dia udah almarhum ya. Sayang banget. Tapi kita juga berhasil taming Megalosaurus guys. Damage-nya OP parah. Mereka ini selalu dapet night buff
walaupun di sini nggak malam hari, guys. Oke, guys, jangan lupa di like dulu videonya dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, guys. Jangan lupa juga tinggalin komentar kalian di kolom komentar. Bantu channelku lebih berkembang lagi biar aku lebih semangat untuk bikin seriesnya. Apaan tuh, guys? Barusan jatuh. Hah? Kita dapat biji? Plant species Z? Oh, kita bisa tanam ini di rumah kita dong buat dragon, guys. Nice. Oke, guys, kalau gitu sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.